Mengumpulkan data strategis seputar sosial ekonomi sudah menjadi kewajiban Badan PSAT Statistik, namun dukungan dan peran serta pemerintah maupun masyarakat sangat penting bagi BPS dalam menghasilkan data yang akurat. Sebagai bentuk apresiasi atas respon yang aktif dalam memberikan informasi seputar data mikrososial ekonomi di Kabupaten Sinjai, maka BPS Sinjai memberikan penghargaan berupa piagam kepada beberapa responden. Penghargaan yang diserahkan oleh Wabub Andi Fajar Yanuar ini disematkan kepada beberapa organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, perusahaan, dan warga. Yang tadi itu yang kita berikan penghargaan pertama ke Kepala Badan Keuangan, kemudian Kepala Dinas Pariwisata, kemudian dari instansi vertikal itu dari Kepala KPPN, kemudian dari perusahaan itu dari Mas Yoli Loloe, kemudian dari Hasma ya, ya dari itu yang kita berikan untuk kondisi masyarakat perorangan. Nah, memang hal seperti ini kita lakukan secara kontinu, secara bertahap dalam setiap survei karena kita berharap ada jalinan antara kita dengan para responden kita. Dengan pemberian penghargaan ini, BPS Sinjai berharap agar kedepannya seluruh masyarakat maupun perangkat pemerintahan daerah dapat secara kontinu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh BPS terkait data strategi sosial ekonomi di Kabupaten Sinjai. Zakaria Ridwan, Sinjai TV.